pisan. Gak ada yang curang. Woi, tunggu! Tak sama papi deket sekali ya mas. Ya, mungkin karena kita terlalu sibuk kali. Kamu nyindir aku. Pi. Banyak dapet ikannya. Lumayan. Ya. Wah. Sayang. Bakar. Udah, papi mau bersihin ikannya dulu ya. Sini Pi, biar aku aja. Udah, kamu istirahat aja dulu ya. Iya Pi. Atau mandi dulu ya, Bu. Ya udah sana. Iya. Enak kali ya, Mas, kalau kita tinggal di sini. Adem banget. Bentar, ada yang nelfon. Halo? Iya, Pak. Gitu ya, Pak. Nanti gosong. Cila, bilang aja kamu udah lapar. Ini beran lapar. Iya dong. Ayo, tak panggil ayah sama ibumu. Ayo. Ya, Kek. Dan kalian ya, ambil peralatan makam. Ya, Kek. Siap. Ayo, Han. Yuk, Aliza. Yuk. Tadi siapa yang telepon kamu, Mas? Oh iya, Pak Kepala Museum. Tumben. Ya, jadi Pak Kepala Museum meminta aku dan tim untuk melakukan penelitian atas pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Apa? Kamu mau dipindahkan ke ibu kota yang baru, Mas? Iya. Kenapa mendadak begini sih, Mas? Ya, Pak Kepala bilang sih pindahnya masih lama, paling cepat tahun depan. Tapi Bu. Apa? Jadi gini, sebagai kurator museum, aku itu diminta melakukan penelitian awal di kawasan tersebut minggu depan, sebelum benar-benar pindah ke sana. Aku nggak bisa, Mas. Aku baru aja dipromosikan jadi produser di kantorku. Dan ini kesempatan aku untuk maju. Mas, aku udah lama loh, Mas, menunggu kesempatan ini. Jadi maksud kamu aku harus nolak gitu? Itu sama aja dong kamu nyuruh aku resign dari pegawai negeri. Pokoknya aku gak bisa, Mas. Terus gimana dengan anak kita?
Kamu gak mikirin perasaan nyata. Loh, kok masih pada di sini? Ikannya udah mateng tuh. Duh, papi, pasti deh kalau kita di sini maunya semua papi yang ngerjain. Yuk, Mas, aku lapar nih. Aku bantuin di depan dulu ya, Pi. Iya. Yes. Arta mana, Pi? Tadi sih papi suruh ke sini. Ya, paling di kamar. Kamu duluan aja ke depan. Loh, tapi... Ya, nanti lah. Evi. Nih, Tak. Coba kamu cek globenya kakek. Kalimantan. Kalimantan jauh kan, Tak? Makanya. Yah, kalau kamu pindah ke sana, kita nggak bisa main bareng lagi dong, Tak. Iya. Lagian, di sana kan sebagian besar masih hutan, Tak. Iya, Tak. Aku pernah lihat di YouTube. Masih banyak hutan-hutan gitu. Jauh lah sama di sini. Ya kan, Cak? Iya. Lagian kalau kamu pindah ke Kalimantan, gak kangen apa sama kakek? Masa kakek ditinggal sendiri di sini? Emang seberapa jauh sih dari sini ke Kalimantan? Berapaan? Lah, kok nanya aku? Iya, udah. Cek di sini aja. Wah, jauh juga ya? Tuh kan jauh. Alah, gak usah sok tau kamu. Coba cek Google, Tak. Kalimantan Timur. Ibu kota Samarinda. Jarak dari Jakarta 1307 km. Tuh kan, jauh. Luasnya 127.347 km². Data 2019, jumlah penduduknya 3,79 juta jiwa. Kepadatan penduduk 29 orang per kilometer persegi. Dikit amat, Tak. Bayangin nih ya, dalam 1 kilometer persegi cuma ada 29 orang. Sepi pastinya, Tak. Bayangin lagi nih ya, Tak. Ada satu rumah di sana. Satu rumah di sana, satu lagi di ujung sana. Mana piring sama gelasnya? Hah? Oh iya. Ntar ikannya keburu dingin. Ayo, ambil. Ayo, ayo. Nambah, ayo. Nambah. Jangan malu-malu. Enak gak, Lia? Selalu enak. Tapi masih ada yang lebih enak masakannya. Iya, udah tahu, Pi. Memang masakan almarhum Mami itu udah gak ada duanya. Paling enak. Emang masakan aku gak enak ya? Enak ayo, banget. Ayo, kalian tambah, ayo. Bokong. Lagi, ayo. 11-12 lah. Suruh temen dulu. Ayo, ya. Ini mirip banget loh kayak masakan ibu kamu. Besok rencana jam berapa, Mas, ke musim kamu? Jam berapa, Pi? Kok malah nanya papi? Gimana sih? Terserah kalian aja. Papi mah bebas. Emang kenapa? Aku disuruh liputan ke musim kamu besok. Gantiin temenku yang mendadak sakit. Yang harus wawancara kepala musim juga. Ya bagus dong. Berarti kan kamu bisa nemenin Atta sama papi, ya kan? Aku kan liputan, Mas. Emangnya kamu bisa nemenin ya? Musim kan musim kamu. Kok sibuk bener sih tentang pindahan? Tapi kan aku disuruh bikin laporan dan hasil riset sama Pak Kepala. Udah, kalau kalian sibuk, papi berdua sama Atta juga gak apa-apa kok. Makasih ya, Pi. Egois kamu. Loh.
pindah ke Kalimantan. Ajak-ajak dong, Tak. Apaan sih? Cie-cie. Nanti kalau kamu pindah ke Kalimantan, emang kita bisa balapan lagi? Tante. Selamat jalan, Tante. Selamat jalan, Om. Iya. Kalian ini apa-apaan sih? Bogor Jakarta kan deket. Kayak aku mau kemana aja. Udah ya. Ntar, Bu. Kamu tuh kenapa? Lemes banget. Enggak kok ya, enggak apa-apa. Minggu depan kan kamu bisa kesini lagi ketemu teman-teman kamu yang tadi. Yuk. Iya. Semuanya sudah siap? Udah, Mbak. Oke, kalau gitu kita ambil gambar utamanya dulu di sini. Kepala musim sudah datang. Udah, Pak Palu udah datang kok. Oh iya, dia juga baru tahu kalau yang liputan hari ini itu istri aku. Tadi dia baru WA. Kamu kayak deh, Mas. Aku mau nanya kamu, aku nanya anak buahku kok. Iya, Mbak. Pak Kepala Museum sudah standby, lagi di backup. Untuk urusan stock shot, kamu yang atur ya. Barusan Pak Wendo nyuruh saya buru-buru balik ke kantor kalau di sini sudah selesai. Siap, Mbak. Jadi, ayahmu akan ke Kaltim untuk melakukan penelitian. Dan ibumu gak setuju. Gak cuma itu aja, kek. Ayah emang mau pindah tugas ke Kaltim. Nah, seandainya memang harus pindah. Terus kamu gimana? Ya, Atta bingung, kek. Atta gak mau nyakitin ayah atau ibu. Tapi gimana dengan teman-teman Atta yang ada di sini? Lagi di tempat yang baru, tempatnya kan belum tentu selengkap di sini. Begitu. Dulu, waktu nenek meninggal, kakek sedih sekali. Sebelum nenek meninggal, kami berdua itu memang sering berpisah. Tapi gak sesedih waktu nenek meninggal. Sebagai prajurit TNI, kakek harus siap ditugaskan ke mana saja di seluruh wilayah NKRI. Kadang seminggu, kadang sebulan, bahkan pernah 3 bulan gak pulang-pulang. Masa sih, kek? Ayahmu belum pernah cerita ya? Dia itu SD-nya di Sabang, Aceh. SMP-nya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan SMA-nya baru di tempat kakek di Bogor. Ayah bisa gitu, kek. Cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Gonta-ganti sekolah, gonta-ganti teman. Iya, harus bagaimana lagi coba? Nenek nggak pernah protes, kek. Nenekmu itu tidak pernah menolak. Hanya dengan cara begitu, nenek ikut mengabdi kepada negara. Tapi kek, kenapa ayah juga harus pindah-pindah tugas juga ya ke kota yang lain? Bukannya ayah bukan prajurit kayak kakek. Bukannya di sana ada banyak orang yang bisa gantiin tugasnya ayah? Itu tandanya ayahmu dibutuhkan di sana. Lagian, pindah gak selamanya gak baik loh.
Kadang pindah itu dibutuhkan untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Ayo, ikut kakek. Kenapa waktu itu ibu kota pindah, Kek? Waktu itu Jakarta sebagai ibu kota negara sudah diduduki oleh Belanda dan sekutunya. Para pemimpin kita waktu itu memutuskan ibu kota harus pindah. Selain pindah ibu kota, emang gak ada pilihan lainnya ya, Kek? Gak ada. Bahkan Insinyur Soekarno dan rombongan meninggalkan Jakarta secara diam-diam biar enggak diketahui Belanda. Aku masih bingung, Kek. Memindahkan ibu kota adalah pilihan terbaik saat itu. Sama seperti pemindahan ibu kota kita nanti. Sebagai kurator museum, ayahmu perlu mengkaji benda budaya yang akan dipamerkan nanti di museum. Tapi gimana dengan kerjaan ibu, Kek? Kakek yakin ayah dan ibu kamu akan menemukan solusi terbaik. Optimis saja. Semuanya akan berjalan baik. Oke? Iya, Kek. Ada apa sih, Pak? Kok saya disuruh buru-buru balik ke kantor? Saya kan lagi liputan. Apa ini, Pak? Surat dari direktur. Baca aja. Ditugaskan untuk mendampingi museum rumusan naskah proklamasi ke Kaltim. Betul sekali. Persisnya di calon ibu kota baru kita. Oh ya, di samping kamu ada juga tim manajemen yang akan berangkat ke sana. Mereka akan survei lokasi untuk mencari calon kantor cabang kita di sana. TV kita mau buka kantor cabang di sana, Pak? Iya dong, masa TV swasta sebesar kita gak punya kantor di ibu kota yang baru? Ya gak mungkin, pelan-pelan semuanya akan berpusat di sana. Kamu siap-siap ya. Dengar-dengar, kamu bakal dipromosiin jadi kepala cabang di sana. Ini kesempatan yang baik. Ambil. Raih mimpimu. Ya? Iya, Pak. Kelihatannya kamu senang banget. Ada apa-apa? Saya. Gak jadi, Pak. Saya tenang aja, Pak. Dikirim ke Kaltim. Sebuah bangsa yang besar seperti negara kita harus siap-siap dengan segala perubahan. Maksudnya, Kek? Perpindahan ibu kota itu visi masa depan para pemimpin kita. Ini salah satu strategi pemerintah untuk mendukung visi Indonesia 2045. Zaman sudah canggih. Atta bisa teleponan, video callan sama teman-teman di sini. Kapan saja, di mana saja, Atta mau. Iya, Kek. Atta. Iya. Bi. Maaf ya, baru kelar kerjaan semuanya. Atta gimana tugasnya? Udah dapat semua bahannya? Oh, udah ya. Ya, baguslah. Oh iya. Tadi, Papi, Atta makan siang di mana?
Ah, itulah saking asiknya berdua keliling museum sampai lupa makan siang. Ya udah sekarang Ata mau makan apa? Oh iya, di sini tuh ada makanan enak banget. Papi juga harus coba. Ayo. Gak usah ya. Kenapa? Kita makan di rumah aja. Ibu udah masak ada di rumah. Nih. Ayo coba lihat. Pulang cepat ini ya. Ini ibu kamu udah pulang. Nih, ibu masak enak kok. Kok enggak ngomong-ngomong sama ayah? Udah, enggak usah dibahas. Yang penting sekarang kita cepat pulang. Papi udah lapar ngelihat masakan Amelia. Ya udah. Ayo, ayo. Nih, baca. Apa ini? Baca aja. Ya, Bu. Ata duduk sama kakek dulu ya. Ata, kamu duduk sini aja. Kamu juga harus baca surat itu. Sini, sini. Iya, Bu. Jadi, ibu mau meliput tugas ayah ke Kaltim? Iya, bukan cuma itu. Kantor ibu juga membuka cabang di sana. Yes! Alhamdulillah.